kawan-kawan, salam koyo untuk kebahagiaan dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Dwi Abrana Medan, di channel Seputar Ikan Koi. Kali ini saya akan mengangkat ikan koi saya. Saya akan kabarkan ke kalian, gimana sih kabar ikan koi saya. Karena seperti yang teman-teman tahu, mungkin 2 minggu lalu ikan koi saya terkena jamur insang dan aeromonas. Saya akan angkat ikan koi saya. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video saya. Coba bagikan konten saya di sosial media Anda. Jangan lama-lama lagi, langsung kita ke videonya. Ikan yang pertama ini ada cagoi midori atau midori, teman-teman. Ini size-nya sekitar 50 cm. Bulky banget ya body ikannya. Saya akan tunjukkan punuknya sedikit, teman-teman. Nah, ini ya. Ini punuknya, teman-teman. Oke. Ikan ini sudah laku, teman-teman. Nah, size-nya 50 cm saya dapat di kawan ya, di daerah Tangerang Pekan, Bangli. Dulu size-nya saya beli 32 apa 33, sekarang 50. Ringnya rapi. Video ini sebagai dokumentasi karena kemarin Mr. Jowong chat saya gimana ikan saya, dan ini ya saya videokan sekarang. Nah, ini ownernya Mr. Jowong. Nanti ketika kolamnya jadi akan saya kirim, teman-teman, ke Denpasar. Saya akan grow lagi. Nah, ringnya atau sisik-sisiknya, lihat ya, rapi banget, no celah ini. Dan terima kasih kepercayaannya Mr. Jowong, udah beberapa kali beli ikan di saya, dan yang pasti punuk, teman-teman. Oke, tadi saya sudah tunjukkan punuknya, ini body ikannya. Ini jarang saya angkat ya. Nah, di konten saya kali ini saya sengaja mereview sebagai dokumentasi juga. Kan kalau simpen di HP itu overload ya. Nah, ikan selanjutnya, teman-teman. Ini Sora Koi 60 cm-an, kurang lebih ya kawan-kawan, karena memang saya nggak punya bak ukur ya. Nah, ini sudah saya enel 7 bulanan. Lihat kepalanya, bodinya, teman-teman. Nanti akan saya short ya. Untuk lengkapnya, saya akan sekarang ini tunjukkan punuknya ke kalian. Ini punuknya, teman-teman. Oke. Ini ikan Sora Koi-nya. Nah, ini ikan koi jantan, bodi betina. Nah, ini ya. Oke, bagi kawan-kawan yang masih penasaran nih ya. Nah, kepalanya nih mau bersih ya, sebelumnya agak kotor ya. Sekedar informasi, ikan ini ikan lokal. Ikan koi lokal, teman-teman. Tapi akan saya push dengan GPD. Nah, ini ya. Ini size-nya 60, mudah-mudahan ke depan bisa tembus 70 atau 80. Ini baru saya enel 8 bulanan, kurang lebih ya, saya lupa-lupa loh. Nah, konten kali ini tidak bermaksud menjual, akan tetapi membuat konten dokumentasi tentang ikan koi koleksi saya, sehingga bulan depan atau 3 bulan lagi saya bisa ngecek ya berapa grow-nya per bulan itu ya. Nah, ini salah satu menjadi favorit saya. Ini saya sebut baby fish ya. Ini ya, baby fish. Oke. Ini, teman-teman, punuknya ya. Ini lihat punuknya, fisiknya, teman-teman. Kalian lihat ya, biar ikannya agak giras sedikit. Ikan ini betina, teman-teman. Nah, ini ya. Ini betina, tapi mentalnya bagus banget nih ikan, teman-teman. Oke, saya akan review lebih detail ya kameranya. Nah, ini akan saya tunjukkan lanjutannya ya. Ikan tembaga bulky ini saya dapat di teman saya di Eka Destar di Gianyar, 1 bulan lebih ya. Nah, ini saya review sedikit ya, ringnya lumayan rapi, bahkan rapi banget, teman-teman. Terus merahnya favorit, merah bata gitu. Nah, oke. Ini ikan betina tapi berpunuk. Untuk mental pakannya bagus banget. Setiap saya kasih makan selalu naik, jarang di dasaran.
di permukaan. Ini sebagai koleksi saya, teman-teman, penjinak ya. Nah, untuk bodinya bisa kalian lihat. Untuk jinaknya bisa kalian lihat juga ya. Ini mungkin 2 bulan atau 3 bulan lagi size-nya 55 BU nih. 5 atau 55 cm baru saya akan jual di size 60. Nah, ikan selanjutnya ada gurumu. Gurumu ini sudah berapa tahun ya? 1 tahun 7 bulan mungkin saya kenal ya. Di kolam, dan saya lepas di kolam sendiri. Ini bloodline-nya nggak jelas, indukannya nggak jelas. Jujur saya dulu beli krofiokan, dulu beli banyak itu, tapi grow-nya lumayan, teman-teman. Sekarang ini size-nya sudah 53 cm atau 55 BU. Nah, ikan ini jantan, bodinya saya sebut lontong sayur karena memanjang ya. Bodi lontong sayur, oke. Ini ikan ini tidak berpunduk, akan saya tunjukkan juga ya. Ikan ini sangat giras, itu yang membuat saya nggak suka, teman-teman ya. Giras banget, karakter gurumu banget ya. Nah, oke, kita akan review ya. Saya akan lepas kameranya, tapi bodinya oke juga lah. Tergolong size-nya 53, terus skinnya bersih. Nah, ini ya, tapi ikan ini giras banget. Kadang-kadang memprovokasi ikan yang lainnya menjadi giras atau nggak jinak nih ikan. Tapi gedenya dan grow-nya saya senang. Polanya juga mantap nih menurut saya ya. Kalau pola itu kan kadang-kadang ada yang bilang bagus, ada yang bilang enggak. Nah, seandainya saya jual ini harganya 7 juta, teman-teman. Lokalan 7 juta. Nah, ini ya. Nah, enggak berpunuk, jantan. Nah, ini teman-teman. Nah, saya konten ini tidak bermaksud menjual ikan koi. Saya hanya membuat konten dokumentasi agar 3 bulan ke depan saya tahu grow ikan koi ini seberapa dan gimana perkembangannya. Kalau saya simpan di HP, karena saya ngambilnya pakai kamera mirrorless, tentu akan menyebabkan space memori saya menjadi terbatas. Nah, teman-teman, kita ke ikan selanjutnya. Koleksi saya ini ada Tancho Kohaku. Ini size nya 42 cm. Saya dapat di kawan juga, di Pak Putu Adi, Kumbu Koi Seminyak. Ini bulky ya. Sebetulnya kalau kelihatan di kamera, ikan koi ini bersih ya kelihatannya skinnya. Akan tetapi karena saya hapus pakan, ini agak kekuningan, teman-teman. Kebetulan efek kamera aja dan efek cahaya. Jadi jangan tertipu ya. Saya bilang yo, sejujurnya ini agak kekuningan skinnya. Tapi istimewa ikan ini tanconya bulat dan tebal banget. Jadi lumayan saya beli ikan koi ini, size nya 36 cm atau 40 BU, saya beli 2 juta dulu 2 bulan yang lalu. Grow nya agak slow, sekarang baru 42, 2 bulan naik 3 cm ya, berarti sekarang 42, saya beli 36, berarti 6 cm naiknya, kira-kira 3 atau 4 cm per bulan. Tapi bulky dan berpunuknya saya suka. Saya akan tunjukkan juga ya, teman-teman. Mentalnya pun bagus ikan ini. Oke, ini punuknya. Ini punuknya, teman-teman. Nah, ini ya. Ini punuknya. Ini punuknya, teman-teman. Nah, ini dia bulatannya. Oke, punuknya bulatannya. Kita lanjut review ya dari atas. Nah, ini ya dari atas, bagaimana sudah kelihatan punuknya ya, bulkinya. Tapi memang skinnya agak kuning loh. Kuning, bulat, hanya lihat teman-teman. Ini salah satu kesukaan saya, the flower of pond, sebagai bunga di kolam koi. Nah, sebagai hiasan aja ya. Nah, enggak saya jual, sampai size-nya sekitar 60-an baru oke, saya akan jual. Saya akan push lagi.
biar lebih bulky. Oke, kita ke ikan selanjutnya. Nah, ke ikan selanjutnya kawan-kawan, ini ada kuahku kemar saya. Nah, ini tiga step ya, kesukaan saya, dan nggak kena mata itu ya, bodinya lumayan. Dan ini ikan lokal, load lightnya Taniguchi. Menurut infonya, breedernya di Blitar sana. Oke, ini ya tiga step. Saya kira ini cutting. Oke, cutting kering tentunya. Tapi oke lah bodinya. Ini size nya 40 BU dan 36 cm. Warnanya oke, bodinya oke, berpunuk ya yang satunya. Yang ini bodinya lontong sayur. Ini nggak saya jual teman-teman, jujur saya akan koleksi ini karena saya akan mengurangi polosan saya. Saya akan mengoleksi kohaku biar kolam lebih berwarna. Ini teman-teman, oke, ini kelihatan. Nah, ya, ini akan saya koleksi. Mungkin saya akan grow sampai size 55, baru kemungkinan akan saya jual. Itu ya, karena saya suka kohaku. Mungkin 6 bulan atau 1 tahun lagi baru jual. Karena memang pada dasarnya saya hanya YouTuber, bukan pedagang ikan koi. Pedagang itu hanya iseng-iseng aja sih. Oke, ini ya ikannya ini. Nah teman-teman, ini ke ikan selanjutnya, bahan keeping saya ya. Ini baru semingguan kurang lebih di kolam, gak lama ini. Ini produknya dari CKK, yang paling kecil, yang paling gede, dan duanya lokal Bali ya, lokal Bali. Nah untuk bloodline-nya saya nggak tahu ya, karena memang informasinya lokal Bali. Saya nggak isi bloodline-bloodline-an teman-teman, yang penting kualitas ikan tersebut. Ini bahan keeping teman-teman, jadi saya nggak bisa review banyak. Ini bahan ya, kalau ikan kecil masih bahan, tentu unsur spekulasinya masih tinggi banget. Jadi bisa dia merahnya nggak naik, hitamnya nggak pekat, dan lain sebagainya. Akan tetapi saya coba keeping soa, karena ikan koi favorit saya memang soa teman-teman. Jadi saya mencari soa dan mulai belajar keeping. Nah untuk konten ini tidak saya jual ya, ikan koi ini saya akan sengaja ukur terus berapa sih krunya per bulan, sebagai konten dokumentasi aja nih ya. Nah kebetulan beberapa hari ini juga saya nggak bisa keluar, jadi membuat konten ini. Oke, ini saya kira bodinya yang bulky ini mantap nih. Nah untuk soa ini, mudah-mudahan ini jadi soa ya. Akan tetapi kalau nggak jadi soa, sanki dia yang paling kecil dari CKK Koi Farm Lombok. Terus yang duanya ini lokal Bali. Nah yang keduanya ini Gindrin 1 dan Kindai Soa yang paling gede. Saya akan belajar keeping. Nah ini ya teman-teman, rawat terus ikan koi kalian, rawat air. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Salam koi untuk kebahagiaan. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Ciao.